model yang pertama. Halo teman-teman. Aku barusan beli mainan kayak education toys gitu. Nah, tapi di sini tuh banyak banget jenisnya. Ada hewan-hewanan, terus ada buah-buahan, terus ada ice cream juga di sini. Banyak banget ya. Tapi untuk kali ini aku bakalan unboxing yang berapa. Nah, buat yang lainnya kita minggirin dulu ya. Nah, untuk kali ini aku bakalan unboxing yang bentuknya jerapah. Nah, jerapahnya ini itu bisa dibentuk jadi 4 jenis. Jadi ini tuh 4-in-1, jadi kayak paket lengkap gitu, bisa dimodel-model jadi 4 jenis kayak gini. Nah, tapi untuk yang kali ini aku bakalan coba yang bentuk jerapah dengan kepala panjang ini. Ya, kemasannya kayak gini sih. Kita buka ya. Iya, yang pertama. Untuk cara memudahkan penggunaannya, kalau aku sih biasanya aku lihat kepalanya dulu. Ini kan lebih gampang, lebih mudah tuh dilihat kepalanya. Cari kepalanya dulu. Nah, ini kepalanya, terus lehernya. Habis lehernya, terus nyangganya nih. Udah kan bentuknya kayak gini, terus gantian yang panjang. Ini badannya, terus jangan lupa kakinya. Ini contoh yang pertama. Oke, terus kita coba yang mana lagi? Coba yang ini ya. Kayaknya lucu juga. Kepalanya agak pendek gitu. Jadi jerapahnya kepalanya pendek. Lucu banget. Ya, kita coba bentuk yang kedua. Oke, yang kedua. Yang kedua, cari dulu kepalanya juga. Cobain.
Nah, ini bentuk yang terakhir. Ini bentuknya kayak gini. Lucu banget ya. Nah, jadi satu puzzle ini itu bisa dibentuk jadi empat macam ini. Kayak yang tadi ini bentuk yang empat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah selesai mainnya, bisa langsung dilepas aja. Dilepas aja. Terus bisa langsung dibalikin lagi ke boxnya, kotaknya. Tinggal dimasukkan aja. Terus di klik. Nah, udah jadi. Nah, tadi kan aku udah unboxing yang model jerapah. Sekarang aku mau unboxing yang model flamingo. Nah, model flamingonya kayak gini, teman-teman. Sama. Model flamingonya juga satu flamingo ini, satu pack ini bisa untuk dimodel jadi 4 jenis. Ya, jadi 4-in-1 kayak gini. Sama seperti yang tadi, aku bakalan coba satu persatu dari keempat jenis model ini ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita harus cari bentuk kepalanya. Nih, bentuk kepalanya kayak gini ya. Ketika udah ketemu kepalanya, jangan lupa part yang kedua kalian harus cari lehernya. Setelah itu bentuk badannya. Terus ini untuk sayapnya. Sayapnya, terus punggungnya seperti ini, untuk sayapnya jangan lupa ekornya, terus bentuk kakinya. Nah, ini model yang pertama. Yuk, kita coba yang model yang kedua. Yang ini dulu ya. Yang ini udah. Sekarang aku mau buat yang ini. Yuk. Setelah itu aku mau bikin yang terakhir, yang seperti ini. Yuk, kita coba. Thank you.
semuanya ini udah kita susun ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita balikin lagi seperti semula. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman udah selesai pakainya, bisa langsung dikembaliin ke tasnya. Unboxingin untuk education toys kedua seri ini untuk yang jerapah dan yang flamingo. Seru banget kan? Jadi kita tuh bisa bermain sambil meningkatkan kreativitas kita. Dan buat teman-teman yang pengen tahu aku belinya di mana, bisa langsung klik aja link di bawah ini. Oke, yang ada logo HMY-nya. Jangan lupa ya, nantikan video unboxing aku yang lainnya untuk series yang lainnya.